Diduga terlibat kampanye politik aktif, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono memastikan oknum ASN di jajarannya telah ditindak tegas. Hal ini sekaligus mengingatkan seluruh ASN agar tidak melibatkan diri ke politik dalam bentuk apapun. Sebagai abdi negara, aparatur sipil negara atau ASN tidak dibenarkan terlibat dengan aktivitas politik dalam bentuk apapun. Namun sepekan terakhir, banyak laporan yang masuk ke pemerintah Kota Pontianak terdapat oknum ASN secara aktif melakukan kampanye atau aktivitas politik. Wali Kota Pontianak, Edi Rustikamtono mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan kebenaran atas informasi tersebut. Oknum ASN tersebut telah dipanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dalam menindaklanjutinya. Jika terbukti, akan ada tindakan tegas dilakukan pemerintah Kota Pontianak sesuai jalur dan mekanisme. Sudah kita lakukan peringatan. ASN seharusnya tidak berpolitik. Ya. Kalau dibuktik harus pensiun atau keluar. Tegas-tegas saja. Sudah diingatkan Pak untuk atau dipanggil dari Pemkot sendiri? IPILKO dan BKPSDM. Sudah Pak? Sudah diproses. Okay. Dan sudah mau pensiun 1 Maret. Wali Kota Pontianak, Edi Rustikamtono menambahkan, karena ASN tidak dibenarkan berpolitik, baik berupa verbal maupun non-verbal, termasuk melalui dunia maya atau media sosial, agar tetap netral dan fokus melayani masyarakat sebagai abdi negara.